Bang Pen masuk-masuk nangis mulu kayaknya. Itu kenapa ketawa? Lagi nangis Ginda Sapung. Dan nonton. Sini duduk dulu. Ini saya ini nelfon orang tua saya. Tapi nyambungnya ke mantan. Saya punya HP dua dan yang satu orang kaya. Sombong. Dami. Gimana ya? Kenapa sih ya? Cewek tuh kayak gitu mulu dan cintanya tuh KW penonton. Cintanya KW. Kayak muka lu. Asli juga. Ini masih ada segelnya di belakang. Iya, ada barcode-nya. Iya. Saya mau tag-in satu video kayak gini. Ini nih buat wanita-wanita. Amen. Baik. Gua ada tebak-tebakan. Paham. Bagian tubuh wanita apa yang paling ditakutin pria? Mulutnya cerewet. Salah. Matanya serem. Salah juga. Apa dong? Telunjuknya. Telunjuk. Oh, yes, easy. This is Sabar. Ini ujian, sabar. Like memang mengecewakan. Mohon sabar, ini ujian. Ya, mengecewakan. Penonton kayak gitu nggak? Dan, mana Dan? Tapi udah jadi mantan sekarang. Tapi. Udah mantan. Oh. Penonton pernah nggak kalau masih sayang telepon mantan? Ini pada jomblo dari lahir semua? Bisa aman. Viko mungkin Viko kali. Viko nih. Dia nih baru pulang nih. Sabar. Weh, Viko. Dan. Viko Dan. Weh, agak bersihan mukanya sekarang. Agak pendekan sih. Kok bingung sekarang warna hitam ya? Kasih lihat nih, lebih dekat lagi nih. Nih mukanya. Kan, bener kan? Ya dah, Viko dah. Coba assalamualaikum coba. Coba. Sama ya mainnya ya. Gedenya ya. Waduh, adeknya ini adeknya. Viko dari kakak ke-13. Viko lagi nih. Ini yang mana yang benar sih? Lah, lu, sih? Coba lu berbaris dulu kok di sini. Berbaris. Ini siapa? Ini Viko kan? KW nih. Bukan Mas. Dia ngaku Viko. Iya. Penipu enggak, paling mas, ini penipu nih, enggak. Paling modus numpang pipis, penipu enggak, mas, ya. Enggak, mas. Pasti kebelet ya, aslinya siapa mas? Coba iya toh. Ya udah mas. Kasih mas. Ya udah mas. Iya. Iya. Belanja nih, abis belanja banyak beneran di Singapura. Lu berapa hari di Singapura kok? Kemarin ada paket umroh seminggu. Bahkan ke Singapura muter balik. Jauh banget. Nah, transit kan bisa. Oh, iya, bisa. Oh, amin. Ih, kasihan banget orang kampung gak ngerti dah. Kalau umroh kan transit ya, di Singapura kan. Emang banget, kampung banget kok ya. Kita. Oh, iya. Lu juga. Ah, ya udah. Gua abis beli, banyak dah gua. Barang-barang tuh, beli jam tangan gua. Jam tangan. Beli jam tangan, ori mahal. Ori, jam tangan. Ori mahal, ya. Ada sertifikat. Ada sertifikat. Ada sertifikat hak milik, surat izin mendirikan bangunan. BPKB ada semua, banyak dah pokoknya. Oh, makin nih. Dibuangin kali. Ini jamnya bekas ini. Bekas artis Hollywood. Ori asli dah, enak tuh, bagus. Aduh. Tuh. Ini ada tulisannya KW nih coba nih. Asli dari mana tulisannya KW gitu? Ini tuh mereknya emang KW. Oh emang KW. Merek mahal. Kampung banget nggak tahu ya. Kampung banget sih. Nggak tahu ya. Emang ada. Kampung banget ya. Orang kampung nggak tahu merek KW. Iya. Kok si Dana kalau di kampung lihat jam pakai matahari. Oh iya. Masih pakai bayangan. Gitu ya gitu. Weh, ajan asar nih, berarti udah sore.
KW. Gak tau jam merek KW. KW asli tuh kayak gini nih, nih 100% asli. Justru itu yang KW. Kalau ini aku kemarin 500, aku tawar 25 dikasih. Asli. Asli. Itu KW. Kan gua kan udah pakar banget nih belanja di luar negeri, beli barang branded yang dipakai artis-artis. Oke. Jadi gua saranin lu berdua jangan beli barang KW. Sama aja KW. Enggak, jangan beli barang KW. Soalnya kalau barangnya KW tuh jelek kualitasnya, bisa-bisa kayak gini. Kita kan nggak tahu kalau emang panggungnya turun mana tuh emang bisa naik lagi tuh naik panggungnya pakai apa hidrolik hidrolik kan lu nggak nonton sampai habis. Tapi tadi ngeliat nggak yang keyboard sendirian di atas? Iya, sebenarnya dia nahan di keyboardnya tuh. Olahraga ya, kayak semacam pull up ya. Wih, stay cool. Jarinya udah bengkok semua. Enggak men, itu tuh gua rasa akibat kualitas panggung KW men. Panggung mana ada yang KW? Ya mana tahu. Semua panggung begitu semua ya, kayu, besi ya udah begitu. Iya. Ya kan kita nggak tahu, siapa tahu panggung itu dibikinnya pakai batang toge gitu. Mana tahu. Okay. Nah ada juga nih yang KW tapi mantep nih. Nih, mana? Ini si Dana nih setahu saya punya keahlian kayak gitu juga kok. Ditembak lagi. Coba bisa, gua setahu saya bisa. Iya betul bisa. Coba. Pakai meja juga. Iya ini. Biasanya kan ada puncaknya dulu. Ada puncak. Lebih setuju enggak, itu justru ori, itu original suara dia, jadi bukan KW. Itu kayak makan trompet tuh, dia tuh pakai suara bagus tuh. Net, pas ngobrol juga gitu. Net. KW, net. Lucu banget. Sebelum saya ini, saya pernah mau nanya penonton, penasaran ya tadi. Penonton pernah pakai barang KW enggak? Pernah. Ada yang pernah ya, pasti ya? Ada yang pernah ya? Pernah lah, ibu-ibu paling demen pakai barang KW. Ibu-ibu. Jangan husnuzon lu. Suzon harusnya. Suzon. Ya ampun, ya, gak. Beneran dah ibu-ibu depan banget pakai barang KW. Gak percaya gua. Lu gak percaya lu? Kagak. Beneran? Kagak. Lu percaya gak lu? Jadi panjang. Lu tanya satu deh. Lihat nih videonya nih. Ada. Ada video. Halo. Hah? Party malam ini? Ikut. Iya nanti aku ke butik beli baju baru. Pesta. Shopping, I feel free. Kayak kenal ya. Kayak kenal siapa ya? Iya. Kayak mimik kita. Iya, waduh. Jangan-jangan barang-barang kosan kita ini KW semua, jangan-jangan. Ya. Serius? Nanti gampang rusak. Gue ngeri kasur kita KW dah. Nanti malam gue tidurnya diri aja dah. Ngapain gue tuh berdiri? Tidur berdiri bagaimana kok? Coba. Tidur berdiri ya, nih. Santai. Ini kan kasur. Ya, santai aja. Coba tidur. Capek. Santai ya. Ko bangun ko, sahur. So, sahur ko. Begitu bangun. Wow. Enak loh ya, lu mendingan di jalan seger, aja. Seger. Bisa begitu itu ya. Kalau, itu kalau tidurnya berdiri, begitu bangun malah tidur. Sulit ya.
Rontok semua lah, Bu. Aduh. Misah. Awas dong. Enggak, kita enggak gosip. Hei, belum ada yang ngomong kayak gitu. Enggak, belum bahas itu. Mimi dari mana, Mi? Mimi tadi dari parkiran ngedengerin kalian ngegosip. Mimi tuh buka kos-kosan cowok supaya kalian itu gak ngegosip. Cowok kan gak harusnya ngegosip, yang cewek ngegosip. Okay. Kalian ngikutin tren ya? Cowok-cowok nyinyir. Hah? Enggak, kita gak gosip di situ ya? Capek nih, Mimi abis belanja tadi sama teman-teman sosialita Mimi. Sama Katy Perry. Ke Pasar Tebet. Ke Pasar Tebet, Katy Perry. Katy Perry ada di Pasar Tebet, Bu. Humble juga ya, Katy Perry ya. Kalian gak percaya kalau Mimi belanjanya sama Katy Perry? Ya, enggak, kayak... Percaya gak penonton? Gak mungkin. Mimi gak suka kalau misalnya anak-anak Mimi gak percaya sama Mimi. Mimi panggilin aja ya teman Mimi ya. Katy Perry.